Di saat mamaku melahirkan suamimu, dia prematur. Perutnya itu dibuka 20 cm lebih. Pas itu rumah sudah panen. Dia harus kerja di sawah. Sama sekali gak istirahat. Di saat gak sempat istirahat, dia jatuh sakit. Makanya dengan penyakit ini, biayain sekolah suamimu, beliin rumah kasih kalian. Sekarang suamimu sudah sukses, sudah kaya. Ambil uangnya untuk obatin mama, memangnya salah. Anakku. Pertama, karena ibuku melahirkan anak susah. Untuk membawa anaknya ke dunia ini. Untuk kedua, nafkahi anak. Hanya seorang diri dengan susah payah. Lutut ketiga, mendidik anak setiap malam kurang tidur. Lutut keempat, menjaga anaknya, melihat anaknya sakit. Lutut kelima, karena biaya kami demi masa depan anaknya, jual rumah. Lutut keenam, karena jarak jauh, anak kerja dan ibunya rindu. Lutut ketujuh, ibuku hidup menderita karena anaknya menikah. Lutut kedelapan, ibuku sudah tua dan sangat lelah. Lutut kesembilan, ibuku jatuh sakit, tapi tidak pernah bilang. Lutut ke-10, ibuku kesusahan karena anak tidak berbakti. Kamu jadi anakku. Nah, jadi itu sangat menderita. Anakku.